Halo YouTuber, selamat datang di channel kami. Di video kali ini kita bahas tentang Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto berjanji akan memperkuat alat utama sistem persenjataan alutsista TNI. Seperti apa? Mari simak ulasannya berikut ini. Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto berjanji memperkuat alat utama sistem persenjataan alutsista TNI. Hal itu ditegaskan Prabowo saat kunjungan kerja ke Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2019. Dalam kunjungannya tersebut, Prabowo yang didampingi Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono, Sekjen Kemhan Laksdia TNI Agus Setiaji disambut dengan upacara jajaran kehormatan. Selanjutnya diterima langsung Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto didampingi Kepala Staf Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Siwi Sukma Aji, Kepala Staf Angkatan Udara KSAU, Marsekal TNI Yuyu Sutisna dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Tatang Sulaiman. Dalam pertemuan tersebut, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan memaparkan capaian program pembangunan minimum Essential Force MEF TNI. Terkait dengan pencapaian tersebut, Prabowo menilai semua yang telah direncanakan TNI ke depan sudah on the right track. Bahkan, mantan Danjen Kopassus ini mengaku bangga sampai saat ini TNI masih konsisten memelihara kemampuan. Tapi, kemampuan TNI masih perlu terus ditingkatkan lagi terutama kemampuan sumber daya manusia dan alutsistanya, tegasnya. Untuk itu, mantan Pangkostrat ini berjanji bekerja keras menyelesaikan tugas-tugas Kemhan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista yang dibutuhkan TNI untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. TNI harus kuat baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara. TNI harus kuat, untuk itu kami bersama Wamen ingin memperkuat jajaran operasional kekuatan tempur real TNI, kita akan perkuat TNI, tegas Prabowo. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menggarisbawahi dan meminta TNI untuk senantiasa waspada terhadap ancaman yang akan mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Nah demikianlah ulasannya, semoga bermanfaat, jangan lupa like, share, komen dan subscribe, terima kasih.